TV KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Hari ini kita dalam slot diet dan nutrisi. Ha, apa topik yang kita nak bincangkan pada hari ini? Ini adalah salah satu orang kata topik yang selalu ditanya. Ditanya oleh orang ramailah kepada saya, iaitu nasi menggemukkan. Betul ke? Nasi ini menggemukkan, sebab biasalah sebelum ni saya dah kupaskan tajuk tentang obesiti. Jadi ramailah mula sedar dan ingin mengambil langkah untuk turunkan berat badan. Jadi saya ucapkan tahniah kerana masing-masing dah cuba untuk melakukan langkah pertama. Tapi perlulah disertai dengan ilmu yang betul supaya diet-diet kita ni lebih orang kata berjaya, tak tersasar di tengah jalan. Itulah yang biasa istilah yang orang gunakan, iaitu diet ke laut. Biasa dengar kan, dia bukan ke darat, sila kembali ke daratan. Tapi macam mana, perlulah dengan ilmu yang betul. Saya pernah cerita sebelum ni, menurut kajian ya, NHMS iaitu National Morbidity Health Survey menunjukkan bahawa separuh rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti. Jadi ini merupakan perkara yang sangat-sangat membimbangkanlah. Jadi sebab kita tahu obesiti ini merupakan ibu kepada segala penyakit yang kritikal. Seperti yang kita boleh lihat, mereka yang dijangkiti wabak COVID-19 pun, kita boleh nampak komplikasi yang lebih teruk jika mereka mengalami masalah-masalah kesihatan yang tentu dan juga mengalami masalah obesiti. Jadi sebab itulah kita perlu menangani masalah ini dengan secara lebih kritikal dan lebih teliti. Tapi macam mana kita nak meningkatkan kesedaran? Masing-masing saya tengok dah ada kesedaran tu, cuma tak tahu macam mana nak mulakan. Antara persoalan yang biasa saya terima ialah tentang nasi. Bila kita cerita je masing-masing kena turunkan berat badan, terus jadi pangkah nasi. Saya tak nak makan nasi lah, takut sebab nasi ni boleh gemukkan. Bukan sahaja di kalangan netizen, malah tak lupa juga mereka yang orang kata influencer juga turut menunjukkan bahawa jika nak turunkan berat badan, dia perlu untuk tinggalkan nasi. Jadi persoalannya, betul atau tidak? Pendapat anda di rumah macam mana? Betul ke nasi ni menggemukkan? Tapi sebelum tu saya kena bagi tahu dululah. Nasi ni sebenarnya apa? Sejenis orang kata makanan, kategori makronutrisi yang mana? Kita tahu kan, kita ada 3 jenis makronutrisi yang membekalkan tenaga harian buat kita, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi nasi ni adalah tergolong dalam golongan karbohidrat, iaitu karbohidrat ni sangat penting untuk membekalkan tenaga. Nasi ni kita boleh makan pada waktu tertentu sahaja ke yang menyebabkan dia gemuk tu? Kan ada yang biasalah, lagi-lagi pada waktu malam. Kita orang kata tak boleh makan nasi waktu malam, nanti berat badan naik. Ini pun salah satu persoalan yang sering ditanya. Jadi nak tahu sejauh mana kebenaran ni, jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Hari ini topik kita yang agak hangat saya rasa, iaitu adakah nasi menggemukkan? Sebab kita dah tengok dah ramai dah mempunyai awareness, kesedaran nak turunkan berat badan, tapi masih lagi mendengar segala mitos-mitos sebegini rupa. Jadi hari ini saya nak terangkan
bahawa betul ke nasi ni menggemukkan. Secara orang kata teorinya, jika apa-apa yang kita ambil secara berlebihan sebenarnya memang akan menggemukkan. Tetapi untuk nasi ni lebih spesifik kerana dia sejenis karbohidrat. Kita ada dua jenis karbohidrat. Satu karbohidrat ringkas, satu karbohidrat kompleks. Jadi agak-agak nasi ni dalam kategori yang mana? Cuba teka. Okey, sebenarnya untuk karbohidrat ringkas yang lebih mudah untuk dicerna oleh badan kita, yang kita panggil selalunya kategori antara makanan-makanan dalam karbohidrat ringkas ni ialah gula. Semua jenis gula adalah kategori karbohidrat ringkas. Termasuklah roti putih dan nasi putih. Karbohidrat ringkas ni sebaiknya kita cuba kurangkan pengambilan kerana karbohidrat ringkas ni lebih mudah untuk dicerna. Jadi, kadar penyerapan karbohidrat ni, kira gula daripada karbohidrat ni lebih laju masuk dalam darah berbanding karbohidrat kompleks. Okey, bila karbohidrat ni dicerna, dia akan menjadi gula untuk digunakan oleh badan kita. Bila dah dicerna jadikan gula, dia akan dalam darah ditukar oleh insulin. Insulin ni adalah sejenis hormon yang menukarkan gula ni kepada tenaga untuk digunakan oleh badan kita. Tapi apabila kita makan karbohidrat ringkas yang terlalu banyak, dia akan menyebabkan insulin ni terbeban. Kita cuba bayangkan analogi ni ya. Kita bayangkan tiba-tiba dalam satu kedai tu tiba-tiba ramai customer datang. Jadi cashier ni dia akan kelang kabut lah kan, sebab ramai sangat secara tiba-tiba yang datang ke dalam kedai tersebut. Jadi macam ni jugalah seperti insulin, dia terpaksa bekerja overtime secara tiba-tiba. Jadi ini akan menyebabkan kita panggil kondisi di mana insulin spike. Insulin ni terlampau tinggi dalam satu masa, jadi dia akan cepat hadam gula ni dan jadi tenaga. Ini akan menyebabkan gula tu naik secara tiba-tiba dan drop secara tiba-tiba. Ini akan memberikan badan kita signal kepada otak kita bahawa kita dah tak ada tenaga untuk digunakan, dah habis. Jadi badan kita ingat kita tak ada tenaga dan kita perlukan lagi tenaga. Dan dia akan bagi signal supaya kita makan lagi. Dia akan menyebabkan kita kan lapar. Jadi bila kita makan makanan yang agak tinggi dengan karbohidrat ringkas ni, dia akan menyebabkan kita mudah lapar, cepat lapar. Kita punya kepuasan berbeza berbanding dengan karbohidrat kompleks yang mengambil masa untuk dicerna. Faham ke? Saya harap fahamlah analogi yang saya berikan ni, okey? Jadi betul lah kan, nasi putih ni memang menyebabkan kegemukan kan, sebab secara tak langsung dia akan menyebabkan kita mudah lapar dan itulah kita rasa macam nasi tu nak bertambah-tambah. Kan? Sebab itulah kita perlu, pentingnya ada ilmu, iaitu kita kena menggunakan konsep suku-suku separuh. Apa kaitan suku-suku separuh dengan tadi? Okey, yang ini kita panggil satu kondisi iaitu pula glycemic load. Glycemic load ni di mana kita cuba mengimbangkan glycemic index yang tinggi tadi. Sebagai contoh, kita dah ambil nasi putih yang biasa. Okey, suku. Lepas tu kita ambil pula protein suku. Dan kita ambil pula separuh sayur-sayuran. Jadi bercampur sudah nutrisi-nutrisi dekat situ. Jadi pun secara tak langsung mengambil masa untuk badan kita cerna. Pun secara tak langsung boleh mengimbangkan glycemic index yang tinggi tu tadi. Faham ke? Sebab tu kita tak galakkan ambil roti putih sahaja semata-mata, sebab dia akan menyebabkan kita takkan memberi kepuasan kepada kita apabila kita makan. Dan juga satu lagi tips supaya kita tidak orang kata makan secara berlebihan ataupun bertambah-tambah ialah dengan kita kena ada step by step dia juga bila nak makan. Mula-mula kenalah baca doa makan, itu nombor satu. Lepas tu kita kena cuba untuk minum air dahulu supaya perut kita terisi. Dalam segelas pun dah okey dah.
Kan? Tapi ada juga yang mitos yang biasa saya dengar, iaitu tak bolehlah makan sambil minum. Biasa dengar tak? Tak boleh makan sambil minum, nanti perut buncit. Betul ke? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kalau kita makan sambil minum, lagi membantu sebenarnya kita punya sistem penghadaman. Mungkinlah mak-mak kita dulu risau kan, kalau kita makan sambil minum kita kenyang air, kita tak makan. Tapi sekarang dah sebaliknya, terlebih makan dah sudah kan, tak dapat kontrol. Jadi sebab itulah kita galakkan untuk minum dahulu, lepas tu baru kita makan. And then cara makan tu pun sama. Sebaiknya kita suapan pertama sayur-sayuran dulu. Lepas tu baru diikutilah macam biasa. Itu lebih baik supaya dapat mengelakkanlah kalau kita makan nasi terlebih dahulu tanpa sebarang lauk, ia akan menyebabkan macam saya kata tadi. Okey, insulin spike dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, makan dengan perlahan. Makan dengan perlahan. Okey. Sebab apa? Mengikutkan kajian, bila kita kunyah dengan perlahan secara tak langsung, kita akan rasa lebih kepuasan dan juga lebih kenyang. Ikutkan sunnah pun kita perlu makan secara perlahan. Janganlah tergopoh-gopoh kan. Selain daripada itu, apa lagi yang biasa kita dengar ialah tentang nasi ni kita tak boleh makan pada waktu malam. Betul ke tidak? Kan, bila adakah ada waktu tertentu yang kita boleh makan nasi ni? Okey, sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita makan pagi, siang dan juga malam. Tak ada masalah sebab dia masih kategori karbohidrat. Yang penting kita cuba untuk mengimbangkan dia dengan nutrisi-nutrisi yang lain seperti protein dan juga serat. Sebab biasa saya dengarlah waktu malam lah terutamanya kan, dah tak boleh pukul 7, pukul 6 last boleh makan. Betul ke? Sebenarnya kita memang galakkan untuk stop ataupun berhenti makan dalam 3 hingga 4 jam sebelum kita tidur. Supaya ini bukanlah sebabkan kegemukan sebenarnya. Tapi lebih kepada mengganggu sistem penghadaman kita kalau kita makan dan terus tidur. Lebih baik kita bagi masa untuk sistem penghadaman kita mencerna segala makanan kita tadi. Okey, sebab selagi kalori kita masih lagi dalam keperluan harian kita, jadi tak ada masalah pun sebenarnya untuk kita makan. Makan kira siang ke, minum petang ke. Yang penting kita mengagihkan kalori harian kita tu sebaiknya. Kalau kita sebut pasal kalori, saya boleh juga makan makanan segera sebab kalori saya masih lagi terjaga. Tapi sebenarnya kita tak boleh pandang dari sudut kalori semata-mata lah. Lebih baik kita juga pandang juga dari sudut nutrisi, iaitu kualiti kalori tersebut. Walaupun kalori sama, tapi nutrisi mereka berbeza. Yang mana yang mendatangkan kiranya kebaikan kepada kesihatan kita, yang mana yang memburukkan lagi kesihatan kita. Sebelum kita makan tu, kita renungkan dulu kita punya pinggan tu. Adakah makanan yang saya pilih hari ini memberi manfaat kepada tubuh badan kita? Tadi saya ada cerita, itu saya dah cerita tentang karbohidrat ringkas dan mitos sebagainya. Macam mana pula dengan karbohidrat kompleks? Kalau nak tahu tentang karbohidrat kompleks, jangan pergi ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Tadi kita dah kupaskan topik kita, iaitu adakah nasi menggemukkan? Itu persoalan yang biasa sangat saya terima bila masing-masing nak cuba mula diet. Masing-masing jadi takut nak makan nasi. Tapi apa akibatnya bila kita tinggalkan nasi ni? Kenapa kita tak galakkan untuk tinggalkan apa-apa jenis makanan? Kerana kita kena ingat. Kita kena ingat kita bukannya diet 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kita nak amalkan diet ataupun pemakanan sihat ni untuk sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita jadikan amalan cara hidup kita. Tak adalah kita panggil yo-yo diet kan. Sebulan je diet, lepas tu balik asal balik. Lepas tu berat pun naik turun, naik turun. Sebab itulah tak berjaya kita punya diet. Kerana kita terlampau
restrictive. Tadi kita dah cerita dah masa sebelum ni kita cerita tentang karbohidrat ringkas. Jadi saya nak cerita pula tentang apa itu karbohidrat kompleks. Okey, karbohidrat kompleks ni sejenis karbohidrat tapi dia mempunyai serat yang lebih tinggi. Jadi dia mengambil masa untuk badan kita cerna karbohidrat tersebut. Antara contoh-contoh karbohidrat kompleks ni ialah macam sayur-sayuran. Yes, buah-buahan. Mungkin ramai tak tahu, buah karbo ke? Yes, buah adalah sejenis karbohidrat. Sayur lebih sejenis karbohidrat. Ya, beras perang, ya, beras-beras yang kita panggil yang agak tinggi dengan serat, yang rendah dengan GI adalah sejenis karbohidrat kompleks. Roti, roti perang, oat, ini semua adalah sejenis karbohidrat kompleks yang secara tak langsung bukan saja kita kata pilihan lebih baik tapi juga bagus untuk sistem penghadaman kita. Mungkin ada yang kata, jadi kita kena tukar beras ke ni? Okey, sebab saya tahu ada pelbagai jenis beras dekat luar sana. Masing-masing dah pening dah nak pilih yang mana. Okey, untuk dari segi beras, kita memang galakkan untuk mengambil beras yang rendah GI, iaitu glycemic index yang saya cerita sebelum ni kan, kadar penyerapan dan sebagainya. Kita bagi nilai GI ni daripada 0 hingga 100 lah. Sebaiknya bawah daripada 70 kita kategori GI ni sederhana ataupun rendah. Antara beras-beras yang nak kata GI dia sederhana ataupun rendah ialah contohnya macam beras perang. Beras perang sangat tinggi dengan serat dan dia punya antioksida pun lebih tinggi sebenarnya daripada beras-beras lain. Kita ada beras merah, lepas tu kita ada beras basmati, kita ada beras parboil, beras pusa. Okey, macam-macam jenis. Sebenarnya kalau ikutkan, beras perang adalah sejenis beras yang kategori sederhana GI, tapi beras parboil adalah paling rendah. Tapi kalau ikutkan dari segi khasiat, yang paling tinggi khasiat dan juga rendah GI ialah basmati. Basmati parboil. Senang cerita kita tengok dari segi warna dan juga dari segi dia punya panjang beras tu. Lagi dia orang kata slim kan, lagi dia kurus panjang, maksudnya lagi rendah glycemic index, lagi rendah GI dia, lagi orang kata pilihan yang lebih baik. Tapi berbalik semula kepada portion. Okay, everything is about portion sebenarnya lah. Jadi cuba, tak ada gunanya kalau kita tukar ke beras tapi portion kita tak jaga. Macam mana tu? Kiranya okeylah. So saya makan beras perang. Jadi saya bolehlah makan banyak. Ada yang kata macam tu. Okey, sebenarnya tidak. Okey, sebab dari segi kalori, beras biasa dan juga beras perang kalori lebih kurang saja. Tak perlulah tukar beras dahulu. Mungkin kita kena nombor satu jaga portion kita dahulu. Cuba ikut konsep suku-suku separuh terlebih dahulu, barulah kita cuba dah rasa macam selesa dengan portion tu, dah mampu nak konsisten jadikan amalan kita, baru kita boleh cubalah tukar beras, campurkan ke kan. Lepas dah jaga portion, rasa-rasa dah boleh jadikan amalan, barulah kita tukar jenis beras. Sama juga macam roti. Roti pun sama. Kalori roti putih dengan roti perang kan, sebenarnya sama sahaja. Cuma yang membezakan adalah dari segi serat. Sama juga ada yang tanya saya tentang bihun, tentang kuetiau, tentang laksa. Okey, itu semua sejenis karbohidrat juga. Okey, setiap masakan, setiap makanan yang kita sediakan mempunyai sajian hidangan. Tapi macam alah saya tak ingatlah. Ada yang kata banyak sangat ni, macam mana saya nak ingat? Okey. Jadi yang paling mudah, ini KKM, kita punya Kementerian Kesihatan sudah mengeluarkan satu aplikasi yang memudahkan kita dalam perjalanan diet sebenarnya, iaitu My Nutri Diary 2. Dari situ kita boleh dapat tahu macam mana sajian hidangan, kita boleh tahu dari segi berapa kalori, dan aplikasi tersebut pun memberitahu berapa keperluan kalori harian yang sesuai untuk badan kita. Saya harap perkongsian hari ini bermanfaat, dan jika nak tahu lebih lanjut tentang tips dan juga pemakanan sihat,
boleh follow saya di Instagram dan Facebook Shaza Nutritionist. Nah, moga-moga lebih lagi info, lebih lagi ilmu yang kita dapat amalkan daripada perkongsian saya. Okey, jadi pada minggu hadapan insya-Allah kita akan kupaskan pula tajuk tentang autism dan diet. Jadi jangan lupa pada waktu dan hari yang sama kita jumpa pada minggu hadapan pula. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. KPM.